Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. PAS meminta Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menjadikan Dato' Seri Ismail Sabri sewaktu mentadbir negara sebagai contoh dalam meraihkan perbezaan antara kerajaan dengan pembangkang. Ketua Dewan Ulama PAS Dato' Ahmad Yahya berkata, ahli parlimen BERA itu meneruskan pentadbiran bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam berdepan cabaran memulihkan ekonomi pasca COVID-19 yang memerlukannya bekerjasama dengan pembangkang bagi menstabilkan negara. Saya kira sewaktu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri berjaya menjadikan Malaysia tenang dan meraihkan pembangkang, malah kita jarang dengar isu seperti yang berlaku hari ini. Mungkin ada kontroversi, tetapi tidak sampai ke peringkat tidak selesa dan huru-hara, katanya. Beliau berkata demikian dalam majlis mahabah media dan berbuka puasa bersama Dewan Ulama PAS Pusat di Hotel Grand Baraka, Ampang pada Sabtu. Pada tahun 2021, Ismail Sabri telah mencatatkan sejarah politik matang Malaysia apabila buat julung kalinya kerajaan dan pembangkang membina jambatan perdamaian, meredakan caca marba politik dalam negara, menerusi memorandum persefahaman, MOU transformasi dan kestabilan politik. Pembaharuan landscape politik yang dicorakkan bekas Perdana Menteri itu menerusi MOU yang dimeterai dilihat membuahkan hasil yang berupaya menenangkan hinggar-bingar politik. Dalam pada itu, Ahmad yang juga ahli parlimen pokok sena mendakwa kecelaruan pentadbiran Anwar mungkin disebabkan pelbagai janji telah dibuat sebelum ke Putrajaya. Ini faktor paling besar, terlalu banyak janji tetapi banyak janji tidak ditunaikan, katanya. PAS meminta Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menjadikan Dato' Seri Ismail Sabri sewaktu mentadbir negara sebagai contoh dalam meraihkan perbezaan antara kerajaan dengan pembangkang. Ketua Dewan Ulama PAS Dato' Ahmad Yahya berkata, ahli parlimen BERA itu meneruskan pentadbiran bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam berdepan cabaran memulihkan ekonomi pasca COVID-19 yang memerlukannya bekerjasama dengan pembangkang bagi menstabilkan negara. Saya kira sewaktu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri berjaya menjadikan Malaysia tenang dan meraihkan pembangkang, malah kita jarang dengar isu seperti yang berlaku hari ini. Mungkin ada kontroversi, tetapi tidak sampai ke peringkat tidak selesa dan huru-hara, katanya. Beliau berkata demikian dalam majlis mahabah media dan berbuka puasa bersama Dewan Ulama PAS Pusat di Hotel Grand Baraka, Ampang pada Sabtu. Pada tahun 2021, Ismail Sabri telah mencatatkan sejarah politik matang Malaysia apabila buat julung kalinya kerajaan dan pembangkang membina jambatan perdamaian, meredakan caca marba politik dalam negara, menerusi memorandum persefahaman, MOU transformasi dan kestabilan politik. Pembaharuan landscape politik yang dicorakkan bekas Perdana Menteri itu menerusi MOU yang dimeterai dilihat membuahkan hasil yang berupaya menenangkan hinggar-bingar politik. Dalam pada itu, Ahmad yang juga ahli parlimen pokok sena mendakwa kecelaruan pentadbiran Anwar mungkin disebabkan pelbagai janji telah dibuat sebelum ke Putrajaya.
Ini faktor paling besar, terlalu banyak janji tetapi banyak janji tidak ditunaikan, katanya. Pas meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadikan Datuk Seri Ismail Sabri sewaktu mentadbir negara sebagai contoh dalam meraihkan perbezaan antara kerajaan dengan pembangkang. Ketua Dewan Ulama PAS Datuk Ahmad Yahya berkata, ahli parlimen BERA itu meneruskan pentadbiran bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam berdepan cabaran memulihkan ekonomi pasca COVID-19 yang memerlukannya bekerjasama dengan pembangkang bagi menstabilkan negara. Saya kira sewaktu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri berjaya menjadikan Malaysia tenang dan meraihkan pembangkang, malah kita jarang dengar isu seperti yang berlaku hari ini. Mungkin ada kontroversi, tetapi tidak sampai ke peringkat tidak selesa dan huru-hara, katanya. Beliau berkata demikian dalam majlis mahabah media dan berbuka puasa bersama Dewan Ulama PAS Pusat di Hotel Grand Barakah, Ampang pada Sabtu. Pada tahun 2021, Ismail Sabri telah mencatatkan sejarah politik matang Malaysia apabila buat julung kalinya kerajaan dan pembangkang membina jambatan perdamaian, meredakan cacamarba politik dalam negara, menerusi memorandum persefahaman, MOU transformasi dan kestabilan politik. Pembaharuan landscape politik yang dicorakkan bekas Perdana Menteri itu menerusi MOU yang dimeterai dilihat membuahkan hasil yang berupaya menenangkan hinggar-binggar politik. Dalam pada itu, Ahmad yang juga ahli parlimen pokok sena mendakwa kecelaruan pentadbiran Anwar mungkin disebabkan pelbagai janji telah dibuat sebelum ke Putrajaya. Ini faktor paling besar, terlalu banyak janji tetapi banyak janji tidak ditunaikan, katanya. Mm-hmm.